Kompas dan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menggelar Run the City di Surabaya pada Minggu pagi. Run the City kali ini akan menghadirkan pengalaman berlari sambil menikmati suasana kawasan Kota Tua Surabaya di pagi hari. Ribuan pelari mengikuti acara Run the City yang merupakan acara lari yang digelar oleh Harian Kompas bekerja sama dengan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Mengusung konsep Fun Run, para pelari menempuh jarak 5 km. Diawali dari Pakuwon Center dan berakhir di Tugu Pahlawan, Surabaya. Sepanjang rute dari Pakuwon Center hingga Tugu Pahlawan, para pelari menikmati suasana pagi di kawasan Kota Tua Surabaya dengan gedung-gedung bersejarah yang masih terjaga. Saat tiba di garis finish, para pelari bisa menikmati berbagai macam hiburan, kuliner, dan permainan. Acara Run the City termasuk dalam rangkaian LPS Monas Half Marathon yang akan digelar pada akhir bulan Juni. Selain Surabaya, Run the City telah digelar di Medan dan Makassar.